Seperti yang telah kita ketahui bersama, jika Federasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja selesai menggelar drawing atau undian grup Piala Asia U16 2020 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, tepatnya pada Kamis 18 Juni 2020. So, bagaimana hasilnya? Tergabung bersama siapakah Indonesia? Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru tentang sepak bola tanah air, khususnya tim nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020. Seperti yang telah kita ketahui bersama, jika Federasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja selesai menggelar drawing atau undian grup Piala Asia U16 2020 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, tepatnya pada Kamis 18 Juni 2020. Undian Piala Asia U16 2020 dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan bakal disusul dengan undian Piala Asia U19 2020 pada pukul 15.30. Hasil undian memasukkan timnas U16 Indonesia berada dalam grup D. Grup ini bisa disebut sebagai grup neraka berhubung lawan-lawan yang harus dihadapi timnas U16 Indonesia terbilang sangat berat. Ya, di grup D, timnas U16 Indonesia harus bersaing dengan 3 raksasa Asia, yakni Jepang, Arab Saudi, dan Cina. Kini, tim nasional Indonesia U16 pun harus bersiap untuk melakoni ajang antar negara yang bakal digelar di Bahrain. Anak-anak asuh Bima Sakti Tukiman itu masih punya cukup waktu yang banyak untuk mempersiapkan diri. Hal ini karena Piala Asia U16 2020 baru akan dihelat pada 25 November hingga 12 Desember 2020 mendatang. Sebelumnya, Piala Asia U16 2020 direncanakan digelar pada 16 September hingga 3 Oktober. Akan tetapi, ajang ini diundur akibat pandemi COVID-19. Oke guys, untuk mengetahui lebih detailnya, berikut ini adalah hasil undian grup Piala Asia U16 2020 seperti yang baru saja dikutip dari situs resmi bifc.co. Oke guys, berikut ini adalah 24 pemain yang berpeluang tampil di Piala Asia U16 2020 mendatang, berpacu dari daftar skuad yang sebelumnya ikut serta dalam training center untuk kualifikasi Piala Asia 2020 kemarin. Selanjutnya guys, berikut ini adalah potensial starting line up tim nasional Indonesia U16 di Piala Asia U16 2020 mendatang.